갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 그대 mata seiman, tapi setidaknya nggak bisa bahasa Inggris. Ini mendingan nggak usah lah pakai bahasa Inggris segala. Udah, gue udah nyerap pesan sebanyak 7 kali ke dia. Snitch video ini ya, mamanya cantik, aku kasih 1 triliun, let's go. Tolong bangunin si Farija ya, nanti gak kebangun sahur dia tuh. Oh, oke. Ya Allah, nih anak ternyata masih tidur. Ri, oi Ri, Fahri, bangun, gak sahur kau. Fahri, hei bangun Fahri. Oi Fahri, Fahri, kau nggak bangun sahur kah? Bruh. Ah udahlah, nggak ada cara lain lagi. Oh ya Lin, kau ikut puasa juga kah? Ya kagak lah, aku cuma ikut makan aja. Sekalian bantu kalian habisin makanan semua ini. Pasti gak kuat. Nyam. Oh gitu. Ya Allah, panasnya cuaca hari ini. Seperti biasa, cuaca hari ini sangatlah panas. Tidak ada dingin, dinginnya sama sekali. Layang-layang aku terbang tinggi, cok. Gila. Wah, aku tidak menyangka akan seperti ini. Aku bisa ngalahin bocil sih ini. Wah. Layang-layang aku terbang. Ya, kok bisa lepas sih? Ya, sedih. Ya, layang-layangku. Aduh. Lah, tuh anak kenapa? Shalin, kau kenapa? Hah, itu loh deh, layang-layang favorit aku terbang tinggi di langit. Ya elah, kirain apaan dah? Guys, udah-udah, sini. Udah-udah, sini kumpul. Sebaiknya kita pergi ngabuburit aja. Nanti baru kita beli takjil. Gimana-gimana? Wah, kalau gitu aku ikut deh. Pasti seru itu. Wah, boleh tuh. Nggak pernah juga kita pergi ngabuburit. Yuk. Shalin, kita main air di situ yuk, pasti seru tuh.
Ada apa cuy? Aidil, aku punya saran nih, sini. Nah, gitu gimana? Tapi. Udahlah, gak usah takut, ikut aja, nanti aku yang bawa. Tapi aku belum selesai ngomong loh. Nah, naik cepet. Kok yakin pegangannya, kalau nggak jatuh lo, nggak tanggung jawab gue. Iya tahu, tapi hati-hati nanti jatuh mampus. Wah. Aku harap itu anak jatuh. Aduh, punggung aku sakit banget lagi. Ya, bukannya dibantuin malah diketawain. Dahlah, nasib. Heh, kalian, kenapa kalian rusakin tempat ini? Waduh, mampus gua. Aduh, gimana nih? Dil, bangun Dil. Bangun. Sahur, woy, sahur. Kabur. Hei, tunggu. Mau lari kemana kalian, ha? Hei, dasar ya emang. Anak zaman sekarang gak ada sopan-sopan. Oh my god, aku tidak menyangka semua ini. Oh tidak, wah. Aku tidak menyangka. Guys, udah siap nih. Yuk kita pergi beli takjil. Oh, ya udah, ayo. Kok lama banget sih nih tempat dibuka? Padahal kita udah nunggu lama loh di sini. Iya nih, padahal kita udah di sini loh dari tadi. Kita ditinggal. Yaudah yuk langsung ke sana aja. Tungguin gue cuy.
kok lama sekali sih? Saya tuh udah pesan di sini dari tadi loh. Saya nggak boleh nunggu lama-lama. Kamu pikir saya siapa? Ini lagi saya bikin loh, jadi ditunggu aja ya. Cepetan ya, saya nggak mau punya saya yang terakhir. Cing. Ya elah Tan, marah-marah mulu. Ini bulan puasa loh. Eh kau, mentang-mentang kau anak muda ya, nggak boleh gitu sama orang tua, gak sopan. Eh, mau yang saya terakhir tapi saya mau yang pertama. Ya elah Tan, saya kan cuma ngasih tahu buat yang puasa jangan marah-marah. Terserah saya dong, kenapa harus kamu yang ngatur gitu? Kamu ini yang gak ada sopan-sopan sama orang tua. Udah deh, mending kamu diam, gak usah ngatur kehidupan orang. Iya tante, maaf. Ciri-ciri tante julid. Astagfirullahaladzim. Kamu ngomong apa barusan? Apa kamu diam tadi? Enggak tante, enggak. Tadi saya cuma mimpi doang sebentar. Iya mimpi, maaf ya. Ya sudah tante, saya pergi dulu ya. Bye. Pergi, cabut kita. Hele, aku kan ibu julid ya. Emang itu anak kita, siapa yang ngajarin dia? Misi Wak, saya pesan daging ayamnya 2 ya. Oh siap Nen, ditunggu dulu ya. Wak, saya pesan daging ayamnya 3 ya. Kalau bisa saya yang pertama, saya buru-buru nih soalnya. Kau siapa datang-datang pesan yang pertama? Kau gak lihat apa kami di sini nunggu? Kok seenak jidat kau aja yang ada di situ? Kau pikir ini tempat bapak kau apa? Wah, emang kenapa ya? Lu sirik ya pasti? Atau karena lu miskin makanya ngebentak orang kaya kayak gue? Jelas dong, gue kan orang kaya. Cuaks. Heh, kurang udah ajar kau ya. Diladeni. Kau pikir aku gak miskin baik. Bisa kau bilang kayak gitu? Udahlah, bilang aja kalau lu mau dibeliin juga. Biar gue beliin. Anggap aja sedekah sama orang miskin. Seenak kau aja ya. Apa kau? Gak terima? Hayalah, gue gak takut sama lu kali. Gue bisa panggil bodyguard gue kalau gue mau. Hai, ngajak gelut ya nih anak. Apa Rin, kau? Kau pikir aku deh. Takut samamu? Kau pikir cuman kau aja yang kaya di sini? Udah sih, tahan emosi kamu. Sosok keren deh, nanti dibantai nangis. Bentar, itu bukannya Selin sama Dela ya? Lah, ngapain tuh anak di situ? Wah, kayaknya ini deh, balon yang mirip sama Selin itu. Udah nanti aku jelasin lihat dulu situ tuh kenapa. Eh, Selin, Dela, ini kenapa? Kok rame-rame di sini? Nih, Wak, uangnya. Kembaliannya ambil aja. Oke, Nem, makasih ya. Gue pulang dulu ya, nanti kita ketemu lagi nih, Skin. Aduh. Sakit, ngapain sih pakai jatuh segala? Ya malu banget sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan bernama Della. Ini mendubbing drama Sakura School Simulator. Masa harus gitu sih? Tapi kayak video malah gak jelas. Sialin, kau kenapa?
Satu, dua, tiga. Coba. Pasti lo orang miskin ya? Pantes kelihatan dari bajunya. Mager. Mager daban. Oke, oke. Ulang-ulang. Apa ya tadi naskahnya? Tunggu. Udah Fahri, kita tiga. Udah Fahri, kita udah nanti kita udah nanti kita tunggu. Bukan. Udah nanti kita udah ikut aku aja. Kok agak lain ya? Udah ada obat. Dela, sayang, ini ada apa kok rame-rame? Selin, Dela, ini ada apa kok rame-rame? tutur ketawa gimana ya? Ulang. Mampuskan lu. Aku enggak tahu ketawa, guys. All together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Oh my darling, you're right. Truly I have sweet song tonight. Cause I wanted to stay overnight. Don't be coy again. Ooh, your sweet voice is like a feather song. And you wanna fly. It's time to join us. Ooh, your sweet smile is like a shooting star. Together, it's nice.